Quran ni satu kitab yang setiap generasi ada orang mencabar, tetapi cabaran mereka hanya dengan menyatakan Al-Quran ini sudah tidak sesuai untuk diamalkan. Walaupun Quran ini, perkataan ini kita pernah dengar orang sebut tak relevan, tak sesuai, tetapi perkataan ini bukan baru. Dia dah ditanya setiap zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan rahmat, kasih sayangnya dan taufiknya. Hari ini dapat kita duduk untuk teruskan pembacaan kitab kita At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Satu kitab dalam menerangkan tentang adab, akhlak orang-orang yang membawa Al-Quran, sama ada yang belajar ataupun yang mengajar Al-Quran. Quran ni satu kitab yang setiap generasi ada orang mencabar, tetapi cabaran mereka hanya dengan menyatakan Al-Quran ini sudah tidak sesuai untuk diamalkan. Walaupun Quran ini, perkataan ini kita pernah dengar orang sebut tak relevan, tak sesuai, tetapi perkataan ini bukan baru. Dia dah ditanya setiap zaman. Setiap zaman. Daripada zaman lepas Nabi wafat, 300 tahun kemudian pun orang dah kata Quran dah tak sesuai. Jadi bukan pertanyaan baru. Tetapi kenapa setiap zaman sampai hari ini masih lagi diamalkan dan digunakan? Ada saja penemuan baru dalam Quran. Cendekiawan lahir, pergi, mati, hidup, datang orang baru semula, kaji dan kaji, hari ini masih lagi digunakan. Sebab itu sampai hari ini dia datang, dia tunjuk. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Kalau kamu rasa ragu, tak faham, rasa macam ada tak kena, cabaran Quran daripada dulu tak bincang isu teroris, tak bincang isu tentang hak asasi manusia, tak bincang isu poligami, tak bincang isu Nabi dengan isteri-isteri Nabi yang ramai yang hari ini orang duk sebut-sebut. Tetapi daripada dulu cabaran dia simple. Kalau kamu benar, kamu datangkan satu kitab yang sama seperti Quran. Itu je cabaran. Dia bukan setakat dia kata dia benar, tetapi dia cabar orang. Kalau kamu benar, datangkan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dia berani. Kita ni kalau kita tahu kita benar, kita pun ada ketikanya takut nak cabar orang. Tapi Quran, dia kata dia benar dan dia kata kitab-kitab yang lain itu salah. Sebab itu isu Zakir naik itu jadi isu sikit. Cuma kita ni cara kita nak explain tu mungkin dengan cara yang bersesuaian. Cara yang sesuai. Tapi kalau kita kata Dr. Zakir naik,
dia sebut yang ni betul, yang ni salah, memang itu manhaj Quran. Kata dia betul dan kata orang salah, memang macam tu. Dia tak, kami betul, you jangan kata orang lain salah. Dia cakap you betul sudah, tapi sebab Quran dia sebut walan ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi' qiblatak. Kalaulah kami bawa mai kitab, bawa mai dah bukti, orang Yahudi ke orang Nasrani bawa bukti, kalau bukti cantik clear macam mana pun, kalau kamu tak mau ikut, kamu takkan ikut sampai bila-bila. Quran dia berani, dia mencabar. Mencabar. Setiap zaman ada sejarah kehebatan dia. Zaman sejarah, cerita sejarah, Quran datang. Zaman sains, Quran explain tentang sains. Walaupun tak semua benda yang kita boleh ikut. Ada ketikanya sains itu juga, tengok-tengok lagi 100 tahun, penemuan baru pula. Tapi Quran macam itulah Quran. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi ini tak ada dah Nabi lepas ni. Kalau ada Nabi lepas ni, kita tunggu kitab dia. Kalau ada Nabi datang selepas ini, kita tunggu kitab dia. Masalahnya Muhammadun wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad penutup segala Nabi. Inna awhayna ilaika. Ini kalau orang bukan Islam, kita datang hujah cara lain. Tapi kalau orang Islam sendiri yang cakap macam tak kena, macam rasa kena tengok kitab baru. Kitab apa yang baru? Datangkan. Min mithlih. Bahasa Arab kalau min tu bermaksud sebahagian. Dia bukan kata bawa sebiji-sebiji. Bawa sebahagian. Min mithlih. Macam orang yang datang jalan kaki, dia jalan kaki nampak orang perempuan, orang lelaki. Quran turun, yaqdudna min absarihi. Hendaklah kamu menundukkan pandangan kamu. Min, dia bukan kata tunduk pandangan, jalan tunduk pandangan. Semua pakat jalan tunduk pandangan, tuan-tuan. Macam cari duit syiling, belaga tiang. Tapi min bermaksud, nampak benda yang mengganggu hati. Takut hati kita ada kotor, ada benda yang tak baik. Maka, baru tunduk. Ha. Itu cara dia tu. Bukan jalan pergi mana pun tunduk dah tak. Tapi, dia jalan, dia nampak, dia tunduk. Min, Quran pun cakap, faktu bi mithli, min mithli. Yang seumpama pun tak apa lah. Tapi tak boleh buat main. Sebab itu Quran, mainlah buku-buku, tesis PhD. Mungkin 10 tahun dulu, hari ini kajian baru, mungkin ada yang mencabar tesis PhD itu. Analisis dia. Quran mencabar, kalau kamu ada analisis kamu, bawa analisis kamu. Kita duduk universiti, kita mengaji, kita tahu. Orang yang buat PhD, buat disertasi, kita baca PhD ni, tesis ni, kajian kata macam ni, tesis ni kata macam ni. Kita tanya, kita punya musyrif, tanya penyelia kita, penyelia kata, itu pandangan dia. Penyelia pun macam tu. Hormat menghormati pandangan. Tetapi Quran dia kata, inilah dah. Quran, kamu datang. Setiap huruf, setiap titik, setiap baris, cantik. Susun indah. Cantik, mukjizat, bukan kata-kata Nabi, kata Allah SWT. Tadi saya dekat daripada Ipoh tengah hari tadi, orang tanya apa salah satu yang sempurna dalam Quran. Saya sebut tentang family, sini pun saya pernah sebut family ni sangat sempurna. Dalam banyak-banyak yang hujah kita datangkan cerita family daripada A to Z tu, Quran explain. Salah satu saya sebut tentang macam mana Nabi susun ayat. Kalau kita kena buat point, Nabi nak susun ayat, siapa yang diharamkan kahwin? Contoh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rida'. Dia punya susunan tu, tuan-tuan. Diharamkan mak kamu, anak kamu, adik-beradik perempuan kamu. Dia punya susunan tu. Kalau kita mana, kita mesti ada termis. Nabi tak miss, dia punya Quran. Padahal Nabi dapat wahyu, kita pun faham. Dapat wahyu, ada ketika tengah berjalan, ada ketika tengah tidur. Dia punya susunan. Lagu, tengok ilmu faraid. Ayat faraid ni siapa hafal Quran, ayat yang paling antara susah lah. Antara susah nak hafal, masuk ma'at tafis, antaranya ayat faraid. Sampai sekarang saya, tuan-tuan jangan tanya yang ni kalau mati dapat berapa. Pening kepala dah. Subjek pertama memang ada hadis sebut antara ilmu pertama diangkat mawarith.
Mawarif. Saya jumpa bahawa ni program dengan CEO Wasiah Syok. Bukan kempen dia punya. Cik Arifin. Dia 21, dia kata. 21 tahun dengan ilmu faraid. Ilmu warisan. Dia kata, ustaz, tak pernah pengiraan matematik faraid tu lari macam tak kena. Tak pernah. Itu sekarang pakai apps ya. Saya kata, macam mana Wasiah Syok nanti? Nanti kena tutup semua pakai apps. Cuma dia boleh konsult. Siapa yang utama ada wasiat, siapa yang lebih digalakkan bagi hibah, dia sebut satu-satu. Cuma dia kata, macam mana ayat faraid? Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki dapat dua bahagian, perempuan satu bahagian. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatain falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahun. Dia 1/4, 1/8. Thuluth, rubuk. Ayat Quran yang paling susah nak hafal. Tanya siapa, dia kata, bukan paling susah dalam Quran. Kalau siapa mula-mula hafal Quran, oh, dia kata, cabarlah, mencabar. Kadang-kadang satu ayat tu dia panjang. Dia ayat surah An-Nisa, ayat ke-11. Tapi sampai hari ni orang buat kajian tengok, subhanallah, pengiraan tu tak lari. Kalau kata ada berapa, contohnya orang yang kritikal, kena buat wasiat, kena buat hibah. Kritikal. Siapa dia? Orang yang kahwin tak ada anak laki. Orang yang kahwin tak ada anak langsung. Orang yang kahwin secara poligami. Orang yang kahwin, apa lagi? Anak dia dalam keadaan tak boleh jaga harta sendiri. Maksudnya anaknya OKU dan sebagainya. Orang yang kahwin, tiba-tiba anak dia ada anak tiri. Ini semua kritikal. Perempuan lagi lah kena tahu. Perempuan kena tahu. No? Anak tak ada. Siapa dapat banyak? Bukan isteri. Adik-beradik lelaki suami tu. Tapi kalau ada suami tak bagi. Suami tak merancang dengan awal. Suami pun jenis cakap, tak apalah. Air mati nanti pandai-pandailah faraid dibahagi. Tak, Quran bagi tahu. Ada hibah. Ada wasiat. Buat. Ada boleh buat. Sahabat Nabi dalam Nihayatul Muhtaj, dalam Al-Majmu', saya sebut banyak kali. Wakaf ni, mereka tak ada seorang pun tinggal wakaf. Mati mesti tinggal wakaf. Sahabat Nabi. Dinamik. Satu kelompok sahabat yang cakap serupa bikin. Yang betul-betul buat. Yang merancang kehidupan, hidup dan mati mereka. Ha? Itu tengok ayat faraid tadi lah. Saya cerita tentang satu mukjizat Al-Quran yang ada sampai hari ini. Jadi tuan-tuan tak rugi untuk kita beradab dengan satu benda yang hebat. Orang berilmu pun kita beradab, apatah lagi dengan Quran. Betul? Orang berilmu pun kita nak salam pun orang berilmu. Cikgu kita sekolah, kita cikgu pun kita salam sebab ada ilmu. Apatah lagi kitab yang penuh dengan kehebatan. Nak letak dia bawah, tak boleh. Letak dia paling atas. Paling bawah, lepas daripada dia mungkin kitab hadis. Lepas daripada kitab hadis mungkin kitab tafsir yang ada terjemahan dan sebagainya. Ataupun tafsir dulu. Buku-buku agama dulu. Yang lama-lama dulu. Baru yang baru-baru. Yang banyak ayat Quran dulu. Barulah bawah sekali. Apa, mangga ke apa bawah. Atas tu Quran. Atas tu. Pertama, kemuliaan dia. Nak bawa usung pun tidak. Nak hayun-hayun pun tidak orang tua-tua dulu. Tuan-tuan orang tanya, kena ke cium? Memang tak ada langsung Nabi tak suruh pun. Memang tak ada. Memang tak ada sunnah, tak pernah sebut. Tapi salah tak cium? Salah tak? Baju isteri, suami pi outstation pun cium baju suami. Betul tak? Nabi Yaakob AS, ini hebat ni Imam Nabi Yusuf AS. Qala al-malik utuni astakhlisu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Dilantik jadi raja panggil dia. Ni orang kata hebat dia. Panggil orang mamat dalam mamat dah. Panggil orang lelaki dalam penjara itu. Datang sini. Aku nak cakap benda special dengan dia. Maksudnya ada benda yang special nak cakap. Semua orang dah tunggu-tunggu apa benda special. Rupanya nak jadi lantik dia jadi menteri. Lantik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf boleh cakap.
innahu hafizun alim. Aku ni memang boleh buat kerja. Ha. Kalau kita tuan-tuan, kadang kita kempen, politik dia kempen, boleh tak? Boleh. Kalau dia mampu, silakan. Yang tak boleh minta jawatan, orang yang tak mampu. Orang boleh minta jawatan, memang dia tahu masalah kalau dia tak pergi, bahaya. Dia boleh. Tapi dalam ayat Quran itu digambarkan bahawa dia confident. Aku takbir mimpi, kata 7 tahun dapat apa simpan bekalan, aku akan uruskan. Okay, kau uruskan. Cerdik dia. Tuan-tuan tengok cerdik tak cerdik deal seorang menteri dengan ahli keluarga yang datang. Macam mana dia buat peraturan? Macam mana dia nak sembunyi? Apa kontrak dia dengan sebelum dia nak buka apa bekas-bekas di belakang? Belakang barang-barang dagangan orang-orang yang datang kepada dia, adik-beradik yang datang, apa dia buat? Sebelum aku buka, apa perjanjian kamu? Kalau kamu mencuri, siapa yang mencuri, apa nak guna buat? Padahal hukuman dah ada dah. Siapa curi kena bayar 2 kali ganda zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, tak, kali ni dalam bekas mana aku jumpa yang kata bekas tersebut, bekas macam apa, macam cerek tu. Kalau di bekas siapa, beg siapa aku jumpa, aku nak orang itu menjadi hak aku. Oh. Dia pergi bubuh dalam beg Bunyamin. Padahal kontrak sebelum tu dah lain. Tapi siasah ni kadang-kadang dia kena cerdik, dia kena, dia nak kona tu kena pandai. Orang politik. Tapi Nabi Yusuf AS, Allah puji dia. Allah puji dia. Tentu kalau baca tengok sejarah Nabi Yaakob AS, macam mana? Antaranya dia bagi sama waktu kecil dulu baju. Kan? Baju fa'akalahu dhi'. Adik kita ni kena makan dengan serigala. Kan? Bidamin kadhib. Kan? Dia bagi dengan darah palsu. Bapak tengok menangis sedih. Bapak tengah sakit mata sampai tua. Last kali bagi baju balik. Bagi baju balik. Bapak ambil, bapak cium, kasih seorang ayah rindu pada anak. Rindu pada anak, sembuh sakit mata. Ha. Quran boleh nak cium? Boleh nak cium. Ha? Sebab kemuliaan dia tak ada masalah. Bukan diwajibkan, tak wajib. Siapa pun tak kata wajib. Cuma boleh tak boleh? Boleh. Sebab kemuliaan dia, Quran. Patut lagi kita baca adab-adab bersama dengan Quran dan orang bersama Quran. Okey, kita sambung tuan-tuan. Ha, sekejap tak sambung pula. Ya. Muka surat 20 fasal kedua. Bismillah. Saya sempat tengok sebentar tadi. Fasal kedua ni banyak tentang niat. Niat. Bagus ni tentang niat. Untuk recall balik. Niat ni boleh tajdid niat. Tajdid niat maksud berbaharui niat. Kita mai tadi, kita niat benda lain. Contoh tuan-tuan dalam perjalanan, contohlah. Kebetulan malam ni ada kenduri. Kan? Tadi tuan-tuan, tak pergi kenduri ni, haji ni buat kenduri. Saya agak dia, kita tak mari. Kan? Kita pun datang. Datang-datang niat kenduri. Bagus, niat tu tak ada masalah. Tapi nak dapat niat yang lebih besar daripada tu. Nak sembahyang jemaah, sambil-sambil datang kenduri. Takut niat datang dapat makan kenduri saja. Jadi tengah-tengah dalam perjalanan tiba-tiba rasa macam aku niat ni betul buat kerana Allah. Bukan nak harap orang kata aku ni nampak macam bersosial. Tak. Aku niat kerana Allah. Boleh terjadi? Boleh. Dengan cara macam mana? Istighfar. Orang tanya boleh tak lintasan hati? Lintasan hati datang. Mak, anak, ayah, dia rasa tak suka dengan anak dia. Anak bila mak suruh tolong angkat baju, dia rasa macam ish. Tapi dia tak cakap Dia masih lagi dalam hati dia macam, dia tak sebut, mak pun tak tahu. Tapi dia terasa, dia macam rimah. Rimah tu tak bagus. Dengan cara macam mana? Tak dikira sebagai dosa. Tapi kena istighfar. Ada lintasan hati yang buruk. Baik, fasal kedua. Ada yang di kitab-kitab. Hendaklah seseorang tidak memiliki tujuan dengan ilmu yang dimilikinya untuk mencapai kesenangan dunia berupa harta dan kedudukan atau pangkat, kelebihan ke atas rakan taulan atau pujian dari orang ramai, atau ingin mendapatkan perhatian orang ramai dan perkara-perkara seperti itu. Maksudnya bila seorang menuntut ilmu, dipesan awal-awal oleh Imam Nawawi, belum cerita bab adab, cerita bab niat. Iaitu perlulah kita ini
Jangan ada langsung sekelumit rasa mengaji ni untuk harta dunia. Betul tuan-tuan. Semua ilmu itu kita mengaji, akhirnya boleh diberi balasan dengan dunia. Semua ilmu, walaupun ilmu agama, walaupun ilmu agama. Tuan-tuan mengaji engineering, last kali untuk apa? Untuk dapatlah juga habuan. Nanti takkan kita nak jadi pengemis. Nabi tak suka orang meminta-minta. Nabi suka orang yang memberi. Kita tak nak jadi orang yang malas. Tak nak jadi orang yang tak ada pendapatan. Kita nak ada orang yang memberi. Meningkatkan ekonomi. Betul. Tetapi first kali, niatlah apa benda pun untuk dekat diri kepada Allah. Untuk dekat diri kepada Allah. Niat itu insyaAllah benda lain kita akan sambung sikit. Hendaklah guru tidak mengharapkan dengan pengajarannya itu sesuatu yang diperlukan dari murid-muridnya. Baik berupa pemberian harta atau layanan, meskipun sedikit dan sekalipun berupa hadiah, yang seandainya dia tidak mengajarnya membaca Al-Quran, tentulah dia tidak diberi hadiah. Tak faham? Tak bagi hadiah tak mai? Masjid ni je tak bagi ya kan? Tak mai? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tapi dia, lagi kita cerita fiqah. Fiqah boleh terima tak terima upah. Ini adab. Adab. Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazir lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Ini cantik ayat Quran. Ini surah Syura, Asyura ayat ke-20. Apa kata Nabi Allah, apa kata Allah? Barang siapa yang inginkan harta, harta ini habuan dunia. Allah guna perkataan nazir lahu, nazir lahu. Siapa yang kejar akhirat? Siapa kejar akhirat, harta al-akhirah? Kejar harta akhirat, nazir lahu fi harthihi. Allah bagi dunia kat dia. Nazir lahu fi harthihi. Ini sebab ayat dia punya terjemahan tu dia tak tulis habis. Ha? Dia ada awal lagi sikit. Ha? Barang siapa yang menghendaki, wa man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, yang yang berikut je tu, terjemahan dia tak habis tu. Nu'tihi minha, Allah bagi yang tu ya. Dia nak dunia, kat mana dia nak? Itu je Allah bagi. Tapi kalau siapa kejar akhirat, Allah bagi dunia merangkak. Kan ada hadis. Siapa yang mengejar akhirat, dunia merangkak mengejarnya. Dunia merangkak mengejarnya. وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Orang yang kejar akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Orang kejar dunia, dia dapat dunia ya, akhirat tak dapat apa. Bukan setakat orang tu kata kerja ke, cari rezeki ke. Ada hadis, hadis tentang Allah, hadis kursi. Allah cakap dekat manusia tiga orang. Satu pandai mengaji Quran, qari. Nombor dua, orang yang rajin sedekah. Orang panggil dia orang ma'ruf, orang baik, orang yang rajin sedekah. Dipanggil dermawan. Nombor tiga, dia mati syahid. Dianggap pejuang. Orang semua kata, ni pejuang ni. Dia bukan main-main, kita tak berjuang, dia berjuang. Tiga orang ni, duduk depan Tuhan. Tuhan kata, kadzabta. Kau bohong. Engkau mengaji Quran untuk digelar qari. Dunia orang dah puji dah qari. Akhirat tak ada apalah. Cukup lah, dunia dah dapat. Orang derma, rajin derma. Di dunia kau dah rajin derma, orang dah panggil kau dermawan. Cukuplah dah dapat kan? Apa yang kau nak? Dapat? Sudah. Akhirat tak dapat. Dan ada orang yang berjuang mati syahid. Kerana apa? Kerana untuk digelar sebagai orang yang berjuang syuhada. Maka kau dapat di dunia, dapat. Akhirat tak dapat. Bahkan dalam hadis ini, Allah sebut, Allah lempar dalam neraka. Sebab dia buat itu tidak ikhlas kerana Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan kita kena tengok ayat Quran, man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Ayat surah Isra, sesiapa yang menghendaki kesedangan dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya neraka jahannam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan hina lagi tersingkir. Tuan-tuan, tadi Imam Ibn Kathir, dia sebut dalam ayat yang pertama saya sebut, Imam Ibn Kathir kata, apa yang dikatakan nazir lahu, Allah tambah tu untuk orang kejar akhirat. Allah lipat gandakan keuntungan dia. Allah mudahkan urusan dia. Allah datang nusrah-nusrah Allah. Nusrah Allah ni benda yang metafizik.
Benda yang susah nak digambarkan. Kadang-kadang tuan-tuan, nusrah Allah ni dia datang, kita nak cerita pun susah. Kita nak pi makan, tiba-tiba kita tengah duk stres nak cari orang yang boleh selesai rumah kita, contohlah. Bisnes kita tak boleh selesai, dekat pejabat tak boleh selesai. Turun-turun lunch, makan-makan, orang tu datang bagi kad. Nusrah Allah. Macam dia ni, Allah tolong aku. Itu nusrah. Kadang-kadang dia susah nak dibaca. Kita nak buat bisnes, tiba-tiba ada sahabat kata, nusrah sebahagiannya tidur. Macam saya sebut, tidur. Tidur. Orang yang senang tidur ni, senang tidur bermaksud bukan dia asyik-asyik tidur. Dia pi travel lena, bangun-bangun Allah bagi kekuatan. Macam perang Badar. Perang Badar ni punya takut ni, first time nak perang, takutlah nak jadi apa ni, kalau mati semua habislah, tak ada orang beriman dengan Allah. Sehingga penatnya mereka, dalam riwayat Allah tidurkan mereka untuk rehatkan mereka. Subhanallah. Tidur tu Allah bagi rehat. Kita tak boleh tidur, kita takut kita buat kerja tak ikhlas lah. Sampai tak macam tu. Punya susah ni, Allah bagi. Nusrah. Nusrah ni pertolongan. Dia main. Ada saja. Orang rasa murah hati. Kita nak buat loan susah. Tiba-tiba ada saja. Ada orang main, saya nak tolong. Nusrah. Ada orang yang datang dalam keadaan bagi kat kita yang kita tak minta. Tiba-tiba dia main. Itu pertolongan. Benda yang susah untuk digambarkan. Sebab kita ni first kali dia tak boleh harap. Tuan-tuan tak boleh duduk saja. Aku tunggu nusrah Allah lah. Lepas tu semua pakat semayang, tunggu nusrah, tak jadi, itu bukan dia. Tidak semua pakat semayang. Kan Quran bagi tahu, siapa yang cari rezeki, orang beriman tak beriman, Allah bagi. Orang beriman tak beriman, Allah bagi, dia usaha dia dapat. You semayang macam mana pun, kalau Allah tak, kalau you tak usaha tak dapat. Tapi ada yang semayang, ada yang tawakal dengan Allah, dia usaha betul-betul, Allah nak bagi. Allah nak bagi. Tapi gambaran, orang yang nak segera dunia dalam ayat Quran yang berikutnya. Dia nak cepat. Dia akan dapat di dunia. Dunia ni berapa lama tuan-tuan? Bandingkan dengan akhirat. Ha? Sekejap berapa lama? Ha? Orang kita 60-70 tahun. 60-70 tahun. Nabi ni, ada riwayat sahabat Nabi cakap, Nabi bagitahu dekat kami, Yahya. Nabi bagitahu dekat kami, dunia ni kamu tengok banyak mana? Dia tunjuk jari dia. Sababah, dia tunjuk jari dia. Asabi'us sababah. Jari dia, dia kata waktu tu dia tunjuk, dia celup dalam laut, dia angkat. Inilah dunia, baki 7 lautan adalah akhirat. Baki 7 lautan akhirat. Kita ceramah dekat TLDM tu, dekat Kelang tu. Yang bahagian dia cek-cek lautan tu. Duk tengok kapal kat Port Klang masuk macam mana dasar laut ni. Tanya dia, dalam dunia ni canggihnya teknologi boleh kaji dasar-dasar laut. Dia kata canggih. US, China, Russia, dia kata. Tapi baru boleh terokai 2% daripada apa yang berada dalam lautan. Luasnya lautan. Sebab itu dulu, mula-mula Quran turun. Tuan-tuan baca ayat Quran surah Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah, saya ingat saya ayat 80. Ketika orang kafir, orang Kristian, orang Nasrani, Al-Quran tempelak dia. Kata, engkau ni ambil kitab, jual nama Tuhan. Tulis sendiri, kata ini nama Tuhan. Ashtahru bihi thamanan qalila, jual dengan nama murah. Dia kata ni Tuhan kata, padahal dia tulis. Quran kata, waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ma'dudah, dal ta marbutah. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami ni mereka kata akan kena sentuh api neraka pun tak lama mana pun. Dia kata ma'dudah, hari tu ma'dudah bermaksud hari yang tak tahu berapa lama. Sebab Quran tak cerita lagi berapa lama akan duduk dekat hari akhirat. Waktu tu dia kata kalau nak kena pun saatnya. Macam tu lah. Lebih kurang. Kalau nak kena pun sat. Allah tak jawab lagi. Mai tiba-tiba surah Ali Imran. Ayat 24. Allah mulakan. Zalika bi'an. Orang Yahudi pula. Macam tu juga jawab. Zalika bi'annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat.
Allah tak sebut ma'dudah, Allah sebut ma'dudat. Hai, dia kata kami ni takkan kena sentuh api neraka. Kalau kena sentuh pun, bilangan harinya orang Yahudi jawab hari tertentu saja. Ma'dudah ni maksud tertentu, tapi tertentu ada dua. Satu tertentu yang dah ada bilangan berapa, satu tertentu yang tak ada bilangan. Ma'dudat ni dah ada bilangan. Maksudnya dah mula tahu. Sebab apa? Al-Quran nak bagi tahu ni berapa lama sebenarnya dalam hari dunia akhirat. Kamu duk tanya-tanya bila berapa lama bandingan, datanglah surah Sajdah. Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Satu hari sama dengan 1,000 tahun. Allahu Akbar. Satu saat sama dengan 48 hari. Oh tu dia. Satu saat 48 hari. Ha, dia main cerita. Oi, lama. Innal ladzina kafaru saufa nuslihim nara. Ketika mana orang kafir, Allah celup dia. Ada hadis riwayat Tirmizi pun ada hadis tentang celup. Celup ni celup. Celup ni celup ah. Straw. Saya bagi contoh ah, celup straw. Dia celup ni satu saat. Saufa nuslihim nara, celup api neraka, celup angkat. Celup ni dia tak rendam lama-lama, dia celup kan, celup dia bukan rendam, bukan rebuih. Ha, celup nuslihi nara, dia rendam dalam api neraka. Kullama najijat, dia angkat saja, hancur lebur isi-isinya, tulang-tulangnya hancur semua. Bila dia masuk hancur, dia angkat ni. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Subhanallah. Allah kata kami ganti isinya yang hancur, tulangnya yang hancur, Allah ganti baru naik rendam balik. Tak mati-mati tuan-tuan. Liyadhuqul adzab, untuk rasa azab. Auzubillah syekh. Itu kita nak banding syurga neraka ni susah nak ambil. Nabi jalan dekat pasar. Nabi jalan-jalan dekat pasar, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak bangkai kambing. Bangkai kambing dekat tepi. Marra bisuq dakhilan. Nabi datang dekat pasar, Nabi nampak. Nabi pi cabut bangkai telinga kambing tu. Nabi angkat telinga kambing. Nabi pegang. Siapa nak beli kambing ni? Nabi kata, ayyukum yuhibbuna? Siapa yang yuhibbu, yang teringin untuk ambil bidirham, beli dengan satu dirham, aku jual satu dirham bangkai. Semua orang kata tak mau. Tak mau bangkai, siapa nak beli? Siapa nak beli bangkai? Nabi kata tak apa, kalau dia hidup nak tak? Hidup pun kami tak mau, sebab dia dah telinga dah tercabut. Nabi kata hidup ke bangkai ke, fa wallahi la dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Demi Allah, dunia ini bagaikan bangkai, lebih hina daripada bangkai ini yang kamu nak rebut-rebut ni. Bulan lepas kita cerita bab kaya, kita bagi semangat orang kaya. Bulan ni kita cerita tawaduk sikit lah. Bulan cerita kita kaya kan. Tak salah kaya, tapi nak cerita bagi ifrat wa tafrid. Dia bagi kat sini semangat kaya, dia bagi semangat kaya yang beriman. Sampai gambaran dunia. Itu tuan-tuan cerita, tuan-tuan baca hadis orang terakhir masuk syurga. Hadis orang terakhir masuk syurga. Kan? Dia lari kan? Dia keluar-keluar lari daripada syurga, daripada neraka. Dia ingat dia tu bukan orang last. Dia tak tahu dia orang last. Dia dapat lari tu, dia rasa macam punya seronok. Dia katakan di belakang badannya ada kesan-kesan api terbakar. Dia punya lari laju sebab seronok dapat keluar dari neraka. Alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah, jadinya Allah membebaskan aku minki daripada engkau wahai api neraka. Dia punya seronok ni, Allah bebaskan daripada api neraka. Tiba-tiba belum masuk syurga lagi, Allah bagi dia keluar ya. Dekat hujung ada pokok daripada syurga. Dia kata Allah, aku tak minta apa dah lepas ni, satu yang aku minta, bagi aku dapat berteduh kat pokok tu. Orang dalam neraka tak pernah rasa teduh. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Hanya di dalam syurga. Tak panas, tak sejuk sangat. Dia nampak pokok, dia belum nampak buah. Nampak pokok, dia lari. Aku nak teduh, bagi aku teduh. Izinkan aku teduh. Lepas ni aku tak minta apa dah. Nak teduh saja. Betapa nikmatnya dapat teduh.
Teduh, jannat teduh. Lari duduk bawah pokok. Subhanallah. Dapat-dapat teduh apa jadi? Allah keluarkan buah. Allah tunjuk air yang mengalir. Dia kata apa? Ya Allah, aku minta ya Allah. Lepas ni tak minta dah. Teringin nak buah dengan air tu. Allah kata betul tak minta lain? Tak minta dah. Yang tu je. Betapa dahaganya dalam neraka Allah. Lama dia duduk ni. Orang lain dah masuk dah. Dia yang terakhir. Dia pun dapatnya air, dapatlah makan buah. Allah buka sikit pintu syurga. Dia tengok syurga, bau syurga. Ya Allah, aku tak minta lain. Nak minta masuk. Nak minta masuk. Teringin tengok orang pakai baju cantik, smart-smart. Dengan suteranya. Dengan tidurnya indahnya. Pelayan-pelayannya. Nampak sangat, ya Allah aku minta. Dia punya seronok ni, tuan-tuan. Macam saya sebut. Budak-budak nampak playground, budak-budak nampak game, budak-budak nampak kedai mainan. Dia punya seronok tu, kita macam tu lah budak-budak jadi. Tu tak kira dekat dalam kubur waktu dia angkat atas bau tu, yang kita menjerit, Isra'u, Isra'u, cepat. Yang duk, duk angkat jenazah ni cepat. Kenapa cepat? Sebab dia nampak. Dia dah nampak dah tu, geram nak masuk kubur. Sebab dia nampak kubur yang sempit yang kita nampak, tapi nampak pada mata dia satu taman-taman syurga. Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Itu yang kita pun tengok, oh gambaran orang terakhir dia masuk-masuk, dia dapat masuk syurga. Waktu itu Allah kata kena bagi kepada engkau kekayaan seperti mana raja lebih hebat daripada raja paling kaya dalam dunia. Raja apa paling kaya dalam dunia? Ha, kita dalam Quran ada cerita raja. Ha? Nabi Sulaiman. Ulama hadis bincang Nabi Sulaiman. Ha? Nabi kita ada raja Namrus yang tak bagus. Raja Fir'aun, Fir'aun Adil Autad, raja Fir'aun. Kita ada raja yang bagus, Nabi Sulaiman. Dia punya kerajaan lebih hebat daripada Daud. Daud dah hebat dah. Wa alanna lahul hadid. Ada sebahagian cerita itu kemungkinan zaman Iron Age, penemuan besi, wallahu alam. Sebelum dia bercak desa, tu cerita-cerita Palestin tu, Baitul Maqdis, Nabi Daud. Tapi datang Nabi Sulaiman, lagi hebat. Jalan semua pakai jin. Tak naik MRT. Jin, jin hantar sana, jin hantar sini, cakap dengan semut. Nak cerita? Kita nak cerita macam mana? Kita tak boleh gambar. Tapi cakap dengan semut. Ratu Balqis yang besar pun tengok kagum dengan dia. Ingatkan dah hebat dah dia. Lagi hebat Nabi Sulaiman AS. Zulkarnain dah baca surah Kahfi, kerajaan timur dan barat menutup, mabarzakhun ila yaumi yub'atsun, dialah yang menutup Ya'juj dan Ma'juj keluar. Besar kerajaan Zulkarnain, tapi kemungkinan ulama hadis kata Nabi Sulaiman lagi kaya. Nabi Sulaiman Allah bagi kat dekat laki yang akhir masuk syurga tu, dia duk ingat dialah yang paling kaya dalam dunia. Dia tak tahu dia orang last. Allah kata apa? Nak tak lagi kaya? Dia ulang. Nak lagi? Nak lagi? Nak lagi? 10 kali dia minta ulang. Sebab itu digambarkan orang terakhir masuk syurga 10 kali ganda lebih kaya daripada raja paling kaya dalam dunia. Dalam syurga ni bukan dia kata kita nak tamak. Tamak pun tak apa. Syurga ni tempat tamak. Tamak lah. Tapi dunia yang kita duduk ni kadang kita tak gambarkan tentang kehidupan di hari akhirat. Akhirat. Sebab itu dalam hadis sebut, kalaulah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kata, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatan min." Syarbatan ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah, nilainya macam mana? Daripada janaha ba'udah." Ba'udah itu apa dia? Nyamuk. Sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk. Kalaulah syurga itu nilainya sebelah sayap nyamuk, ada nilai lah sebelah sayap nyamuk. Bagi Tuhan nak bagi tahu sebelah sayap nyamuk tu ada nilai. Kalaulah nilainya sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tak bagi minum dekat orang kafir satu deguk pun. Tapi sebab sayap nyamuk pun nak bagi, nak kata tak ada nilai langsung, bagi Allah sikit habuk apa pun tak ada nilai. Ambil-ambillah. Orang tak beriman nak ambil, ambillah. Orang tak semayang nak makan, makanlah aku bagi.
Orang tak percaya dengan Allah. Aku ni yang berkata macam-macam kat Tuhan. Makan, makan Allah bagi. Allah bagi dah? Bagi. Sebab tak ada nilai dunia di sisi Allah. Dan itu yang kita ada cerita apa? Dulu saya cerita Syekh Muzaffar, nampak bumi besar mana, alam besar mana. Dan laut, kita dengar laut. Laut, cerita laut. Laut ni, tu dunia 2% yang kita dapat terokai. Lagi 98% tak dapat terokai. Lautan. Padahal bumi dengan lautan 70%, lebih kurang 70% lautan. 30% daratan. Itulah yang kita duduk. Allah sebut wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Kita turun tuan-tuan, saya baru balik pada Cameron. Cameron tadi Ipoh mai sini. Turun Cameron, jalan Cameron pula runtuh. Belah pas simpang pulai tu. Lalu kot tapah. Pi kot tapah tuan-tuan, dah cukup azabun syadidu bima kanu ya'maluna. Kita ni, orang-orang Cameron Island dia senyum, dia kata, hampa senyum ya noh. Kita main ni rasa punya jauh lah tapah. Tiba-tiba jalan rosak, jam pula, kena turun tapah juga nak pi Batu Gajah. Turun patah balik ke Ipoh. Kot tapah. Terpaksa lalu. Lalu jalan hutan, duk tekan ni, bila nak sampai? Sambil-sambil tengok alam, tengok-tengok. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah sebut wa ya'lamu ma fil barri. Aku yang tahu tentang ilmu di atas daratan dan dalam lautan. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu. Jatuh helai daun yang jatuh, tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Aku tahu. Kita lalu kita nampak daun-daun berterbangan. Ya Allah. Tuan-tuan pi musim luruh luar negara, kuning, kita lalu kereta nampak daun terbang. Ya lamuha, di sisi Allah itulah ilmunya. Allah tahu, aku yang bagi dia hidup, aku yang bagi dia gugur. Aku yang bagi dia bernyawa, aku yang menentuk nyawanya. Allah yang bagi kita hajat, Allah yang selesaikan hajat kita. Allah buat segala-galanya Allah. Hampa ni cuma ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah. Ha? Jadi hamba Allah. Jadi tuan-tuan baca ayat ni, tuan-tuan hadis ni. Azan tak azan kah? Masuk dah, terajak. Ha? Tak apa. Saya pun tak lama sangat tuan-tuan. Masuk aja kan? Lima kali ya masuk? Ha? Minggu depan? Minggu depan. Masuk aja. Masuk aja kan? Senin ni? Senin lah. Sikit kita bagi habis, satu fasa dua cukup lah malam ni lah. Tak payah panjang-panjang. Tapi macam nak panjang. Man ta'allama ilma ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah Ta'ala la yata'allamhu illa liyusiba bihi aradan min a'radid dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu dengannya mencari keridhaan Allah Subhanahu Ta'ala, sedangkan dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamah. Bau syurga pun tak boleh cium. Bau syurga berapa jauh boleh cium? Berapa jauh boleh cium? 500 tahun perjalanan. Ha? Ada banyak hadis tentang bau syurga. Antaranya tentang derhaka pada mak ayah. Derhaka pada mak ayah tak bau syurga. Tak bau syurga macam mana? 500 tahun perjalanan. Nak pi itu 500 tahun perjalanan dah boleh bau dah. Boleh bau dah. Kata Suraj, maksud hadis ini ialah bau syurga. Ha? Riwayat Abu Daud. Dan hadis-hadis seperti ini banyak lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas, Huzaifah dan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni siapa? Ka'ab bin Malik ni tuan-tuan tengok, Ka'ab bin Malik ada cerita kan? Ka'ab bin Malik pernah diboikot. Ka'ab bin Malik pernah diboikot. Dia tak ikut Nabi pergi perang. Tak ikut Nabi pergi perang. Orang dulu tak ikut Nabi pergi perang ni, orang Kedah kata mengkelan Nabi. Mengkelan ni macam terguris hati. Senang nak sekali, kenapa susah tak nak sekali? Macam tu. Orang pi, dia bukan tak pi tuan. Dia cuma lewatkan pi. So, macam tafsir, dia lewatkan pergi. Dia dapat tetamu pula, dia macam tak apa kot, tak apa kot, kot sagi tiba-tiba dah terlepas, bolehlah buat alasan terlepas. Macam tu. Terlepas sungguh. Ha, dia gian dengan kita ni macam-macam tu lah kita. Kan? Nak mai dah, tapi tu lah. Kalau dan saya mai, kalau dan saya mai. Memang sebenarnya memang tak orang mai pun. Tak terlepas. Kenapa ikut?
Lama tak boleh bagi salam kat dia. Tak bagi salam. Sahabat Nabi kawan baik dengan dia, tak bagi salam. Sebab faham hadis Nabi, sayang orang kerana Allah, benci orang kerana Allah. Kena benci sebab Nabi tak suka. Nabi benci, kami kena benci. Padahal kesalahan dia tu taklah besar mana. Ada kesalahan besar. Hatib bin Abi Balta'ah. Kalau tuan-tuan baca Hatib bin Abi Balta'ah, kesalahan dia lagi besar. Dia buka rahsia. Rahsia siapa? Rahsia kerajaan dia buka. Siap bagi surat dekat adik-beradik dekat Mekah. Kata Nabi nak pergi serang nanti ni. Nak perang nanti ni. Nak pergi Mekah. Bagi surat dekat seorang perempuan. Perempuan tu ambil surat. Dulu surat pakai kain kulit tu. Macam kulit tu. Buat sanggul ni. Mak. Nabi kata, mak, engkau pergi kejar seorang wanita, wahai Ali, dengan seorang sahabat lagi. Siapa nama? Kau kejar seorang wanita, padanya ada satu surat rahsia yang dibongkar. Ali pergi jumpa wanita tu. Ali kata, engkau bagi dekat aku surat yang ada orang Madinah kirim. Dia kata, tak ada. Ali kata, jangan bohong. Kalau kau tak bagi, aku bogilkan kau. Huyo, berani cakap macam tu. Sebab apa dia berani? Sebab Nabi cakap ada. Nabi tak bohong. Nabi kata ada mesti ada. Dia pun tak tergamak, dia buka, dia bagi. Buka-buka Hatib bin Abi Balta'ah. Sampai kat Nabi, Nabi panggil Hatib. Allah buka rahsia besar kerajaan. Hanya satu sebab dimaafkan dia. Dia ahli Badar. Ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebelum dan selepas. Ahli Badar ni special, 300 orang ni special. Dia special case. Orang tengah susah, dia boleh ada sama dengan Nabi. Ni pioneer ni. Tu kata pioneer ni lain. Orang awal-awal tu. Hatib bin Abi Balta'ah. Ka'ab bin Malik tak ikut perang. Kenapa ikut? Ni Ka'ab bin Malik. Tapi bila turun ayat Quran memaafkan dia, tuan-tuan hebat. Sabri Yunus, bukan Sabri Yunus, dia berlakon. Sabri Yunus berlakon. Siapa buat? Teater. Menunggu kata dari Tuhan. Oh best. Cerita Ka'ab bin Malik. Teater. Dinsman ke? Dinsman ke? Yang pengarang politik tu kan? Dinsman eh? Dinsman eh? Dia buat, Sabri Yunus berlakon. Berlakon sahabat ni ulama bincang. Boleh tak boleh berlakon sahabat? Berlakon Nabi tak boleh lah. Sebahagian kata sahabat besar tak boleh berlakon. Sebahagian ulama kata boleh. Khilaf ulama. Jadi Ka'ab bin Malik ni bukanlah terlalu macam besar macam Abu Bakar Umar. Jadi ada yang berlakon watak dia. Tunggu sampai satu tahap dia duduk. Sahabat bagi salam lepas sembahyang subuh. Nabi dah dapat wahyu kata maafkan dia. Nabi bagi tahu sahabat-sahabat kawan baik ni dia punya semangat pergi jumpa dia, pergi kat rumah dia sampai-sampai bagi salam, dia dengar salam, dia buka baju bagi tu, dia tahu bila bagi salam tu wahyu Allah dah turun memaafkan aku. Allah Akbar. Tidak ada kegembiraan melainkan kegembiraan mendapat khabar daripada Tuhan. Special lah sahabat Nabi, iman. Man talaba ilma liyumari bi sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menuntut ilmu untuk mencari kemenangan, berdebat dengan orang yang lemah atau membangga diri kepada para ulama atau memalingkan perhatian orang kepadanya, bagi orang nak nampak dia ni macam hebat. Orang nampak semok sana hebat ni, aku pun nak hebat juga, panggil juga. Maka dia telah menempah tempatnya di dalam neraka Allah. Hadis riwayat Tirmizi, riwayat Ka'ab bin Malik, dan beliau bersabda Allah memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Siapa mengaji ilmu untuk mencari kemenangan dalam berdebat dengan orang yang lemah, dia mengaji, time itulah dia nak debat dengan orang. Niat dia kerana itu. Debat tak salah tuan-tuan. Wajadilhum billati hi ahsan. Nak debat, debat dengan baik. Imam Syafi'i dalam Tuhfatul Asma' wal Lughat, banyak tahdhibul asma' wal lughat, diceritakan bahawa Imam Syafi'i ni kalau berdebat, time debat, dia terus tak tinggi suara. Hebat Imam Syafi'i. Tazkirah kadang tinggi kadang rendah. Bila debat terus dia tak tinggi suara. Dia takut dia debat tu akhirnya dia rasa dia menang, orang tu kalah. Imam Ghazali kata apa? Debat ini umpama cari barang yang hilang. Musuh jumpa, kita handphone hilang. Semua cari, satu masjid cari. Musuh jumpa pun kita syukur. Kawan kita jumpa pun kita syukur. Kita jumpa sendiri handphone kita pun syukur. Maksudnya debat ni untuk cari kebenaran.
Kalau pihak lawan jumpa kebenaran, alhamdulillah, aku silap, aku boleh betulkan statement aku. Debat, jidal. Orang dulu rajin jidal. Imam Syafi'i rajin berdebat. Walaupun dia cakap aku tak suka berdebat dengan orang bodoh, kan? Tetapi zaman dulu rajin orang berdebat. Debat ni simple. Debat orang Arab memang debat. Dia hujah. Contoh masuk universiti orang Arab. Bukan kata universiti, kalau kita mengajak kat masjid pun kadang-kadang orang Arab. Ya, Hamad. Sini tak ada, ada orang Arab. Dia tak, dia bagi dia tak ada masalah. Dia dia biasa, biasa. Ha. Kalau kita mengajak setengah-setengah masjid lah adalah. Saya tak mau sebut masjid mana. Kadang-kadang dia, Ustaz! Dia, dia angkat tangan tu. Dia kata, aku tak setuju dengan pandangan kau lah. Apa-apa-apa-apa. Kita pun jawab-jawab balik. Kita faham. Dia punya. Sebab agama negara dia orang banyak ditegakkan dengan hujah. Macam kita ni datang dengan bisnes, datang dengan dengan dakwah, dengan perlahan. Jadi, dia lagi sikit. Orang kita tengok macam debat tu nampak macam nak bergaduh ni. Nah, tapi ada debat yang bagus, ada debat yang tak tak bagus. Tapi macam dalam ini, dalam hadis ini, orang yang berdebat dengan orang yang lemah membangga diri depan kepada para ulama. Oh, dapat duduk. Kita bukan setakat dapat tunjuk kata pandai depan ulama, dapat selfie sebelah ulama pun. Oh, berkatalah guru kami. Cik. Padahal baru mengaji saat ya, berkatalah guru kami, Syekhuna. Kita macam-macam kita. Allahu Akbar. Kita padahal nak mengaji, memang dia guru. Dia guru kita walaupun satu ilmu dia ajar. Tapi kalau kita kata berkatalah guru kami, itu nampak macam 17 tahun kita mengaji dengan dia. Tak habis-habis lagi kan? Tangkap gambar tunjuk. Boleh, seronok. Daripada tangkap gambar dengan orang yang tak betul, tangkap gambar dengan ulama apa masalah? Dengan orang kita suka, kawan, adik-beradik, boleh. Tapi jaga niat kita tu. Baik. Sampai pasal 3 kita stop, lebih kurang sama saya tengok. Ini pun lebih kurang macam bab bab adab juga. Bab bab niat juga. Kena jaga-jaga niat kita agar tidak bermaksud untuk mendapatkan murid yang ramai, orang bolang-alik. Ini Imam Nawawi dia tulis, dia as a scholars, sebagai seorang guru. Apa yang dia rasa dia tulis. Betul? Harapkan anak murid balik, keluar balik. Contohlah. Contoh zaman sekarang ni cara lain-lain. Kita masuk gambar Instagram untuk apa? Follower ramai ke? Untuk dapat ilmu ke? Mungkin itulah yang dibincangkan zaman sekarang. Fake-fake zaman sekarang dengan fake zaman dulu, kadang kita kena baca zaman sekarang. Kalau kita baca zaman dulu tak habis. Kita dah baca bab keldai, orang dah naik kapal terbang. Fake kita dah baca keldai, dia tak sesuai. Kita baca air tujuh. Sekarang ni air macam-macam. Orang bincang air suling lah, air RO lah, air tu lah. Kita takut lambat. Dr. Yusof Qardawi kata kita lambat. DNA dah ada tahun 80-an. Kita baru bincang fatwa DNA kat 90-an. Kita teknologi kita lambat. Kita lambat bertindak. Padahal dia kena cepat. Agama kena selesai masalah dengan cepat. Itu cerita fake-fake muamalat-muamalat. Kalau kita nak cerita lagi, apa hukum jual beli burung merpati? Memang dalam kitab ada. Tak salah baca. Untuk siapa nak mengaji bidang fiqah, dia kena mengaji asas tu. Apa hukum mengaji burung merpati? Apa dia kena mengenal burung merpati? Burung merpati ni kalau jual, dia 10 ekor tapi tak letak dalam sangkar. Tuan dia kata apa? Tak apa. Dia kalau terbang pergi mana pun, dia balik, dia akan balik ke rumah dia. Habis kalau terbang 10 ekor, balik-balik 9 ekor? Itu ulama bincang. Boleh tak jual beli burung merpati yang tak duduk dalam sangkar? Boleh tak jual beli ikan dalam dalam sangkar? Ikan dalam ni ada berapa? Ada 1,000 ekor. Betul ke 1,000? Tak mati 3 ekor dalam tu? Nah, benda tu yang dibincangkan dulu. Hari ini mungkin kita dengan cerita sukuknya, cerita dengan bank bersama dan ajil nak beli dengan niat orang beli bank melalui bank dan sebagainya, mungkin itu yang dibincangkan. Saya bab muamalat ni tak pandai sangat. Dia kena panggil orang muamalat sebab praktis dia cepat. Zaman kita mengaji 10 tahun dulu, hari ini tengok-tengok lah orang tak pakai dah. Hari ini dah bincang dah bab-bab baru. Begitu pantas. Siapa yang praktis dalam bidang perbankan, al-bunuh, siapa aktif dalam bidang ni, dia advance, dia tahu. Ustaz, tak ada lah Ustaz, orang tak pakai dah sekarang ni. Tawaruk je, tak tahu. Kita pun lah, tak tahu punya. Tapi ekonomi, tanya orang ekonomi. Ekonomi, tanya orang ekonomi. Muamalat lain, ekonomi lain. Muamalat adalah kontrak, deal, hukum, hakam tu. Tapi ekonomi, kadang orang ekonomi, dia kena merge dengan orang muamalat. Orang ekonomi dia tahu macam mana nak jana. Orang muamalat dia nak tahu kata transaksi itu halal ke haram ke, ada syubhah. Itu ada beza.
Jadi tak apalah tuan-tuan, kita mengaji ilmu apa pun, kita harap Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Jadi kalau yang kita bincang tadi, boleh tak untuk kita meminta upah di atas ganjaran yang kita ajak, meminta upah di atas ajaran kita dari sudut agama Allah, Quran ataupun apa-apa benda saja. Ulama bahagi kepada beberapa benda. Antaranya, yang pertama, orang yang dia tak minta, kemudian orang bagi. Dia tak minta, orang bagi. Boleh tak boleh? Maka majoriti ulama kata boleh. Nombor dua, dia tak minta, orang tak bagi, dan dia pun tak mahu orang bagi. Lagilah boleh. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Orang nak bagi tak? Dia. Saya bagi ini, saya bukan ada niat langsung. Apa saya dah dapat? Sebab ini tanggungjawab saya. Saya mengaji dulu, makan duit zakat. Sekarang saya dah belajar. Orang bagi duit zakat, saya bagi balik kepada masyarakat. Tak payah bagi. Itu lebih baik. Nombor tiga, dia mengajar, dia minta. Boleh tak boleh? Dan orang bagi. Boleh tak boleh? Khilaf. Mazhab Syafi'i kata, harus. Boleh. Boleh. Apa dalil dia? Dalil berkenaan dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis berkenaan dengan yang baca ruqyah. Dia baca ruqyah dekat penduduk kampung tu. Ketua kampung tu sakit, kena binatang berbisa. Dia baca Fatihah. Baca-baca Fatihah, pup, sembuh on the spot. Sembuh on the spot tu hebat tak hebat? Dalam hadis sembuh on the spot. Maka dia pun demand. Dia minta bukan sikit. 40 ekor kambing. 40 ekor kambing ni. Dan dia balik-balik, dia rasa, eh, salah ni. Belajar baca Quran, jual agama ni. Penunggah agama. Dia balik tanya Nabi. Tanya-tanya Nabi. Nabi kata, mai seekor kambing dekat aku. Nabi membenarkan. Jadi, ulama' bincang dalam bab ni. Tentang keharusan boleh menerima upah di atas pengajian dia. Tentang dakwah lain, ajar ilmu lain. Sebab itu orang buat usrah, jarang minta upah. Usrah. Kan? Orang murabi ni dia mendidik, dia jangan minta upah. Fiqah, ajar. Ilmu, dia minta. Ada beza. Fiqah. Dakwah ni dia pujuk hati. Jarang orang minta upah. Dan ulama' pun tak sarankan minta upah. Tapi kalau dia minta upah, hak dia. Kita nak bagi tak bagi, ada akad dia. Kena kenal, kena tahu akad. Kadang-kadang contohlah, saya malam ni contoh, saya sampai sini. Yang ni ramai ustaz pun tak tahu akad. Dia ingat tak ada akad, ada akad. Dia datang sini, kena ceramah sejam contoh. Sejam. Sampai isyak lah. Isyak. Lepas tu, dia ambil masa. Dia ambil masa untuk dia jual barang contoh. Boleh tak boleh? Dia angkat tau. Boleh kalau ikut uruf. Berapa lama yang dikatakan masa yang sedikit? Kalaulah 5 minit masa sedikit untuk dia nak jual barang, untuk dia nak cerita apa-apa, boleh. Dia ambil masa, dia ceramah sejam, 15 minit dia duduk cerita pasal bisnes dia, ya? Tak boleh. Sebab dia akan dapat upah di atas pengajiannya. 15 minit dia guna untuk diri dia. Akad. Ini kena terlepas pandang. Takat seminit dua tak apa. Macam mana tu? Orang tanya siapa? Ustaz tak mahu main baju, ustaz ada butik. Ini saya tak mahu. Bukan tak boleh. Boleh, ada hukum boleh. Ada hukum boleh, ada keharusan. Tapi walaupun seminit dua boleh, tuan-tuan, tuan-tuan kena tengok. Sikit-sikit tak apa, jangan melampau. Sikit-sikit tak apa. Takut satu hari nanti kita cakap yang benar, orang akan anggap dia ni cakap ni mengharapkan sesuatu orang. Akhirnya orang tak dengar yang benar itu. Itu nilai, nilai. Sebab tu bila mengaji, boleh tak tetapkan harga, nilai, rate-rate berapa? Boleh. Kalau orang tu setuju, masjid tu setuju, silakan. Tuan-tuan nak panggil orang tu nak bayar RM5,000, silakan. Terpulang, tuan-tuan kaya, tuan-tuan nak bagi, bagi. Tapi ada tak bab istighlal? Istighlal ni melampau-lampau, ada. Dia tak bagus dari sudut adab dan akhlak. Melampau ni maksudnya, masjid tu kampung, surau, tiba-tiba dia pun letak yang tak sepatutnya. Macam-macam dia minta, makan kena siakap.
Eh, cakap pula. Tak boleh. Ha? Siapa-siapalah teguran ini untuk saya dan untuk semua orang. Untuk saya dan semua orang. Ha? Ha? Jadi pihak... saya kat sini mau. Ha? Semua dia ada satu... Ha? Masjid pun sesuai lah. Sesuai. Kalau saya jadi pengerusi, contoh. Saya jadi pengerusi masjid. Saya jadi bendahari masjid. Saya nak panggil dua orang, contoh. Saya tengok, ustaz ni... Kalau panggil dia, dia punya crowd lagi ramai daripada Siti Nurhaliza. Panggil Dato' Siti pun tak ramai macam ni, panggil dia lagi ramai. Saya nak bayar dia rate ikut Siti Nurhaliza. Boleh tak? Ikut saya. Mana nampak? Sebab kita rasa sesuai dengan dia. Tapi kalau ustaz tu sendiri, dia kena jangan istighlal. Istighlal ni melampau. Melampau ni kadang tak masuk akal. Madrasah, surau, ustaz, kami nak ilmu. Kalau semua letak, semua ustaz pakat letak rate kami, macam mana surau kami nak reban? Kami nak bayar upah ustaz lagi. Kami ini bukan setakat upah ustaz. Paip ayak kami pun tercabut kat belakang tu. Anak saya cabut tadi, terkeluar ayak. Ada paip ni? Paip tercabut belakang tu. Ada? Anak saya cabut tadi, terkeluar ayak habis tadi. Saya pun nak pergi repair balik, takut basah lencun sekejap lagi. Tuan ustaz, ustaz balik pada mana ni? Nasib baik, tutup-tutup tadi okey. Kita nak repair tu ustaz, kami nak bagi. Kami orang kampung kami pun susah. Orang kampung kami, kita ceramah dekat Bali. Kampung, tuan-tuan, dia orang ni getah kerga. Tuan-tuan, sedih dengar cerita. Sedih. Ustaz, kami banyak ni. Tak apa, tak ada masalah. Ada madrasah kami memerlukan sumbangan ustaz. Ada sebahagiannya. Sebab itu kita nak jadi Abu Hanifah. Sebab itu kita nak jadi Abu Hanifah. Abu Hanifah macam mana? Dia pergi satu tempat, kamu tak ada duit. Nah, duit. Dia tak mengharapkan. Saya mengajar, kamu bagi kat saya. Tak, dia punya style tukar. Pasal apa? Tak nak ke kami nak bagi ni? Tak apa, tak apa. I have my own business. Saya punya business. Tak apa. Yang ni, kamu surau ni nak, saya bagi. Contoh. Itu cara Abu Hanifah. Mungkin kita kena dah mula ke arah itu. Ha? Mula ke arah itu. Tapi kalau dia datang, itulah pekerjaan yang mengajar dan sebagainya. Tuan-tuan bagilah. Hargai dia lebih daripada sepatutnya. Ha? Bagilah. Saya tak cakap bagilah suruh bagi kat saya banyak. Selagi semua kata ustaz nak suruh bagi banyak tak. Saya cakap tuan-tuan kalau siapa-siapa, tuan-tuan hargai ilmu dia dan bagi sesuai dengan kadarnya. Bagi. Appreciate. Tak dapat dibayar ilmu membebaskan diri daripada api neraka dengan ilmu-ilmu yang lain. Ha? Ada sebahagiannya dia tak minta, tapi kita bagi sikit. Saya marah ada sebahagian masjid yang bawa tokoh besar daripada Indonesia, contoh. Dia punya kerak tu tuan-tuan, dia punya collection masjid jadi berapa puluh ribu. Kerak dia sampai hujung. Tengok-tengok masjid bagi 1,500 kat dia. Boleh tak 1,500? Boleh. Dia main Indonesia, dia main Johor Masa, dia apa semua. Collection tadi 20-30 ribu. Sesuai untuk dia. Untuk dia, saya rasa minta sikit. Haji ada duit sikit, Haji ada duit sikit, kita bagi sikit lah kat dia. Sonok. Boleh tak? Boleh. Itu cerdik nama dia. Ha? Tapi dia minta tak? Dia tak minta pun. Nak bagi, bagi. Tak mau bagi, sudah. Yang ustaz-ustaz pun kena jaga-jaga. Mengaji itu kena tengok niatnya apa. Kalau niatnya kerana untuk dapat habuan dunia, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ajar anak kita bila masuk madrasah. Ha? Ajar anak kita. Nah, ibu-ibu, kalau anak ni mak dia nasihat lain sikit. Bapak dia jarang nasihat, dia diam ya. Dia jegir. Mak nasihat. Ha? Kita buat interview sekolah agama, ada mak cakap apa? Kami nak anak kami masuk mengaji sekolah agama. Sebab nak jadi macam anak kami nak jadi macam ustaz lah. Macam siapa? Macam Ustaz Ashraf lah. Macam Ustaz Don, Ustaz Kazim, Ustaz Zaidrus. Saya tanya, tak ada pasal apa nak jadi macam kami? Nanti dia keluar last kelas sekali, kona. Dia kata, sebab duk tengok ustaz-ustaz lah ni nampak senang. Nanti tak boleh lah. Ha? Kita mengaji dulu mana fikir senang. Kita dapat tawaran universiti, kita stop pergi masuk matahfiz, kita pergi mengaji pondok. Tak pernah terfikir nak jadi kaya. Cakap makcik, kami tak pernah fikir jadi kaya. Teringin jadi kaya. Siapa tak teringin, tu buat bisnes tu. Tapi dulu mengaji tak pernah fikir tak? Dulu tak pernah langsung duk teringat besar nak jadi apa. Imam masjid negara, masjid negeri.
pegawai JAKIM. Yang tu lah. Nana fikir, ya? Ha? Tapi kena bagi tahu, kena explain kak-kak ngaji kerana Allah. Satu zaman orang tak hargai ustaz-ustaz. Engkau duduk dalam keadaan susah macam 20 tahun dulu. Ustaz-ustaz dulu tak banyak duit. Satu zaman, jangan harapkan. Zaman sekarang orang layan begitu baik. Pergi mana lepas lepas ni ada makan? Oh, tak ada layan tak baik ya. Tak, saya tak nak, tak ada masalah. Surau ni tak ada masalah. Ha? Lepas ni nak balik lah. Ha? Tapi layan VVIP macam-macam. Panjang lah. Ni beletiak. Ni orang panggil beletiak. Ha? Sebab saya takut fitnah. Fitnah tuan-tuan. Saya cakap ni, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Niat. Niat membezakan cari akhirat, cari dunia. Kita pergi masjid, niat akhirat. Ada tak orang pergi masjid, niat dunia? Ada. Orang curi duit tabung masjid, niat dunia. Ya? Pergi kerja, pergi cari rezeki yang halal untuk membina masyarakat. Tak nak jadi pengemis, tak nak jadi orang malas. Kesian dekat isteri, anak saya tak dapat pendidikan macam saya dulu. Saya nak bagi dia sekolah yang bagus. Mak saya dulu susah. Contoh, niatnya untuk anak saya dapat pendidikan agama yang baik. Rumah arba'a minas sa'adat, Nabi sebut empat benda yang membahagiakan. Salah satu, al-maskanul wasi', rumah yang luas. Kita pun nak bagi selesa sikit, duk tengok sian isteri kita, duk masak pakai periuk arang. Ada lagi? Ada, tak tahu. Kesian, kita nak beli periuk nukza. Kita pun beli, pergi cari duit. Niatnya untuk bantu keluarga kita. Kita balik kampung, tengok family kita, ahli keluarga kita ni susah orang kampung. Aku duduk kat Kelang ni, nama pun UK, United Kingdom ni. Orang mungkin, orang duk harap orang KL balik. Kadang-kadang kita balik, orang kampung kita berharap, tuan-tuan. Dia tak minta, tapi dia balik ni adalah sikit. Kan? Jadi kita pun cari duit lebih. Niat kerana Allah. Itu nama cari akhirat. Ha? Niat kerana Allah. Niat. Buat. Tapi ada benda yang haram, niat kerana Allah tak jadilah. Merompak. Kenapa? Kerana Allah. Oh, tak jadi. Niat mana ada merompak kerana Allah. Ha? Curi. Semua benda haram. Kita buat benda dunia, tuan-tuan. Niat kerana Allah. Sebab itu anak-anak yang kita niat, inni nadartu lakuma fi batni muharrara. Kami bernadar. Kira apa dah lambat. Kami nazar, kata Maryam, ayah Maryam dengan anak, dengan isteri dia nazar, anak dalam perut jadi muharrara. Muharrara ni apa? Jadi sukarelawan, jadi pembantu Baitul Maqdis. Dia niat-niatnya betul, Allah jadikan anaknya anak yang salih. Maryam alaihissalam. Kita niat, ni dah dapat anak ni, untuk apa ni? Anak aku ni biarlah kalau jadi doktor, jadilah doktor yang memberi manfaat pada orang. Biarlah jadi engineer, engineer yang mana orang kalau naik kereta, nampak kereta dia, beli kereta baru, dia ada rezeki. Fa'amal bini'amati rabbika fahadith. Tuan-tuan, gaji tuan-tuan RM20,000. Tuan-tuan nak pakai Mercedes, silakan. Dah mampu, Tuhan tak pernah larang. Tapi dengan ada rezeki tu, nampak ada orang tiap-tiap hari duduk jalan kaki, Allah kongsi nikmat, mainlah naik sekali. Haji tiap-tiap hari kalau tak larat apa, haji beritahu, saya pergi ambil kat rumah. Ayah saya waktu sakit, ayah saya waktu sakit hari tu, orang semua duk, seorang duk main ambil, tiap-tiap hari duk main ambil. Ha, tiap-tiap hari nak main ambil, dia kata tak apa, saya main ambil, naik skuter, naik skuter. Ayah saya ni dia sakit tak sakit, hujan, ribut, petir ke apa ke, dia jalan main masjid, dia tak kira. Ha, kita boleh baca hadis lagi, ustaz. Hujan apa? Tak galak apa? Hujan. Ha, dia tak baca hadis tadi, dia main. Ha, orang tuan-tuan dia lain macam. Ha, jadi kita niat akhirat, insyaAllah. Satu-satu dia akan nampak. Satu-satu. Ada orang cari duit banyak, tuan-tuan. Cari duit untuk bantu madrasah. Ada. Ustaz-ustaz kadang dia cakap, dia ceramah tentang ni. Dia memang betul-betul dia nak bantu madrasah. Ada tak orang tipu dalam bab madrasah? Masuk paper? Ada. Tapi nadir. Saya tanya terus terang dekat Presiden Pio Hafiz. Presiden Persatuan Tahfiz. Dia jaga Mak Tahfiz. Mak Tahfiz mana yang bohong dia kena cakap. Sebab dia nak takut, dia takut fitnah bagi Mak Tahfiz yang betul. Dia sangat teliti. Dia sangat tengok betul-betul. Dia kata ada ustaz, ada. Tak dinafikan. Tapi nadir, tak semua. Sikit saja.
dan banyak memerlukan bantuan daripada masyarakat setempat. Nak operate tu susah. Ha? Mereka buat dengan ikhlas, mereka buat betul-betul kerana Allah. Alhamdulillah, berapa banyak maktafis kalau ikut bulanan tu tak mampu untuk tampung. Tetapi ada saja yang datang, ada saja yang datang. Sebab yang nak jaga Quran ni bukan orang pelajar tahfiz, bukan guru tahfiz, bukan orang buka maktafis. Allah janji yang jaga Quran kami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Macam mana Allah nak cara jaga Quran? Allah bagi orang dalam dunia ini ada yang boleh jaga Quran dalam dada mereka. Ha, sebab itu bila kita tak boleh hafal Quran, bukan kita tak boleh hafal, mungkin Allah tak nak kita jaga. Hafal Quran duk lupa-lupa, belajar maktafis, takut Allah memang tak nak kita, Allah nak orang lain. Nah, tu hafal Quran tu gifted juga, pilihan Tuhan. Kita usaha, tapi Allah dia bagi kepada kita, bagi kepada orang yang dia nak. InsyaAllah. Cukup ke tuan-tuan, boleh ya? Ha, saya rasa tajuk ni akan sambung lagi ni bulan depan. Akan sambung lagi sebab masih lagi dalam watak-watak, dalam watak-watak niat yang ikhlas. Tuan-tuan kalau boleh cari buku Talbis Iblis, eh? Belitan Iblis. Ada ada kuliah. Ha, kalau siapa-siapa mengajar cantik. Al-Imam Ibn Jauzi. Bagus, ha? Belitan Iblis. Dia sebut satu-satu, kita tak fikir, tapi eh macam aku ah. Ha, dia cakap. Dia cakap tu macam aku ah. Kalau terjemahan bahasa Melayu sangat banyak hari ni. Belitan Iblis. Dia kalau ikut Talbis Iblis. Belitan Iblis. Ha, dia macam gangguan Iblis. Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ni beza dengan Ibnu Al-Qayyim Jauzi. Ibnu Al-Qayyim Jauzi anak murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Jauzi ni lebih awal. Dia karang, dia cerita satu-satu. Oh, ada orang semayang kerana niat dia untuk untuk nampak baik dengan isteri dia. Ada orang semayang dengan niat dia, kita tak perasan niat untuk kita ada rupanya. Dia kata syaitan. Syaitan ni pandai nak masuk ke mana. Sebab syaitan ni kerja dia menghasut. Dia bukan part time menghasut, dia full time. Buat overtime lagi untuk menghasut. Jadi dia tahu kat mana nak masuk hati manusia. Lemah kat mana dia tahu. Lemah kat perempuan, dia masuk melalui perempuan. Lemah dekat harta, dia masuk melalui harta. Dia tahu, jangan main. Ada orang lemah melalui ibadah, dia masuk melalui ibadah. Apa lemah melalui ibadah? Dia datang dengan sifat riak dan takabur. Dia tahu, dia ni bagi duit tak makan, bagi perempuan tak makan. Tapi bagi semayang, bagi dia jadi baik, dia akan termakan dengan hasutan syaitan untuk dia jadi rasa dia paling baik, orang lain semua jahat. Ini masuk kat mana? Cantik-cantik. InsyaAllah, Allah alam, yang baik daripada tahun Allah. Saya minta maaf ambil masa yang begitu panjang. Ada rezeki lagi, kita bertemu di lain lain waktu. Allahu alam sahab, yang baik datang daripada Allah, yang lemahnya daripada diri saya sendiri, hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.